Basura MI tahun jenang dipersilakan merapat ke sini ya. Nah, untuk adik-adik nanti siapa yang bisa menjawab tak kasih beng-beng ditunjuk. Terus adik yang cantik-cantik ini kalau tidak bisa menjawab itu makan salah. Makan salah ya. Karena airnya jangan itu. Airnya enggak boleh. Ini harus belajar dan belajar ya. Sebab ada usul iman minallah diinallah. Dan orang sekolah bot dan para kiai untuk ilmu juga dari lahir dari ilmu. Ya, ketika ilmu tidak dari lahir orang tua sampai ke yang lahan. Sebab ilmu itu adalah lontera untuk menempatkan adik-adik abdi dan adik-adik ibu. Setuju? Pak Bire Mikranima. Ya, baik, itu pertanyaannya. Hadiahnya dulu ya. Nah, hadiah dari saya bisa dimakan di sini, setuju? Yang bisa menjawab di bawah ya, di bawah ya, di bawah ya. Pertanyaannya saya sampaikan menjawab pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk adik yang merasa kelas 3 ya. Pertanyaannya begini. Pertama kali yang saya tunjuk yaitu Masha. Mana yang Masha? Namanya Masha. Ayo namanya Masha. Bantu kanan untuk Masha. Begini nak pertanyaannya. Sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat wajib disebut sholat sunnah apa? Namanya siapa? Namanya siapa? Bimbing dua ya, karena tadi mau dikasih banyak. Kamu kan melihat mulut saya. Ya, satu lagi ya. Satu lagi, prok, prok, prok. Ya, sebentar lagi. Pertanyaannya gampang. Siapa yang namanya Refli? Maksudnya, ini Refli. Oh, marah aja makan apa ini? Tapi makannya sekolah pintar lunai berada ya. Oh, yuk lanjut. Tapi kelas satu ya? Buat tangan dulu ya. Eh, eh. Saat bacaan syahadat itu ada berapa? Ada berapa nak? Hah? Dua. Tak boleh main ada dua. Terima kasih Mbak Rafli menjawab dengan bagus. Dua. Satu lagi ya. Apa yang namanya tahun ini? Siva, Siva mana? Siva yang namanya Siva. Siva.
Bu ya. Alhamdulillah kecil-kecil sudah semangat saya. Ibu, namanya ibunya siapa? Dia. Ayahnya? Siva harus berbakti terhadap orang tua dua anak ya. Karena anak perempuan kalau berbakti terhadap tua, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Semua Allah sengaja menurunkan Rasulullah ke Mina ingin memantau dan memberikan adab yang sempurna dalam dunia ini. Selamana, ya Allah. Ya ini nak, mana jawabnya nak? Surat Anas ada berapa ayat? Dua. Belum ada. Surat Anas ada berapa? Ya dah mentau tak tahu lagi bunuh lagi cuma alhamdulillah ini kebahagiaan karena ini yang bisa banyak terima kasih Siva ya, mudah-mudahan jadi anak yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sayang. Oh hanya punya aku kalau ada yang bisa kotor kok. Yang namanya Alvin. Alvin. Ini Andre bertemu dia. Alvin, Andre, Andre dari Alvin. Alvin. Alvin kelas 3. Begini nak pertanyaannya agak panjang, jawabannya cuma satu. Kita mempunyai hak untuk menggunakan energi yang ada di bumi. Kewajiban kita adalah menghemat langsung Alvin dijawab. Menghemat. Mbak minggu anda berguna nak berpengakan utama. Iya ya. Tak apa, jangan hadiahnya yang dilihat. Alvin, bokang raja dulu. Bok namari gula nol. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Najwa. Najwa. Assalamualaikum Najwa. Siapa namanya itu? Oh ini ya. Orang nyelenggar dari teror. Untuk pakai kata matang. Dua, kelas tiga juga ya. Sebut rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Empat. Yo, bagus ya nak. Rukun Islam yang keempat. Puasa. Puasa. Setuju puasa yang keempat. Selama nak makin pinter abang. Kalengaan pulang sini jawa puasa. Yang ini menurut agak ada lah lena. Tunggu nonton kan. Terima kasih anak dua. Terpinter ternyata lagi kecil-kecil. Tepuk tangan semua, tepuk tangan dong. Sebenarnya anak jolong kalau butuh nonton mulai. Ayah mengatakan doon larang kalau duta. Eka kok mandi nih Pak Ebu langsung kan tolong di kotongnya. Sekarang yang namanya Robi. Robi. Mana Robi? Ayo naik naik naik. Ya Robi naik naik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini pikiran kamu yang dikelola dan orang tua biar bangga bahwa kamu siap untuk mencari ilmu yang bermanfaat di sini di dunia akhirat. Tenang ibu. Iya. Pertanyaan aku tahu tak awal aja. Hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Allah. Waduh ya dan kamu kembali. Nyaman nalang cuma pak jawab nawak ni.
yo manuni beri ban berak ya. Yo nak kasih kemudian pertanyaan nak bodoh bila. Bu, ibu nak isara pertanyaan ibu. Lagi banyak ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat wajib disebut salat sunnah apa? Awal kita. Qobliya. Qobliya. Ya lu sak tak tolong. Terima kasih ya Nila ya. Selamat dulu. Ya bulan putra ya. Aureng. Bismillahirrahmanirrahim Aureng. Ini mandi sambil mengasah otak ya. Aureng. Aku lebih kecil lagi. Tepuk tangan untuk Aureng. Tepuk tangan. Aureng kamu kelas satu ya. Ya tidak omongan untuk kapan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ya sudah kalau mengucapkan lapan alhamdulillah kalau sudah makan terus sesudah mengucapkan alhamdulillah ketika mereka setelah tidur setelah makan terima kasih nah. Makan dan tidur setelah dapat rezeki mengucapkan alhamdulillah terima kasih dan nanti kami ya naik dulu sebutkan nanti lagi aduh ini hadiah aja ya cuma pertanyaannya dulu ya nak ya. Ini pertanyaannya begini. Sholat wajib dalam sehari semalam ada berapa? Waduh langsung lima waduh. Kebukaran baby. Langsung dijawab kau nama. Langsung lima waktu. Terima kasih ya. Ayo foto dulu ya. Tak buat kamu. Dadah.